Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Radhiyatu billahi wa rabban islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wasili amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melakukan tadabbur kita hari ini di pohon keikhlasannya, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kebaikan salah seorang jamaah kita, Tuan Haji Muhammad Nurdin Abbas, yang telah dimasukkan ICU. Kita pohonkan pada Allah tiga yang kita pohonkan. Yang pertama, agar ujian yang Allah tetapkan bagi beliau sebagai kafaratu dzunubi, penghapus dosa-dosanya, atau sebagai untuk meningkatkan, mengangkat darjah dan makomnya. Yang kedua, kita pohonkan pada Allah agar beliau khasnya dan ahli keluarganya diberikan kemampuan, kekuatan untuk bersabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap yakin akan keadilan dan kasih sayang Allah kepadanya. Barulah yang ketiga, kita pohonkan agar Allah Subhanahu wa taala meringankan musibahnya, bahkan menghilangkan kesusahannya dan diganti dengan kesenangan, menghilangkan penyakitnya dan diganti dengan kesehatan yang berpanjangan. Tiga itulah yang kita akan pohonkan pada Allah, dan kita ikhlaskan niat kita masing-masing semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh ala niyyatuhu wa sirruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd
La ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi ila jannatik, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ibad dunya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami rasa takut kepadamu yang ianya menjadi penghalang antara kami dan maksiat kepadamu. Berikan kepada kami, ya Allah, ketaatan kepadamu yang boleh menyampaikan kami kepada syurgamu. Dan berikan kami, ya Allah, keyakinan yang dapat memudahkan kami untuk menghadapi musibah dunia. Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbaru hammina, wala mablagu ilmina. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai sebesar-besar kerisauan matlamat kami, dan janganlah engkau jadikan pengetahuan kami mengenai dunia semata-mata. Allahumma inna abdakal hakir ila rahmatika Muhammad Nurdin Abbas alladhi khalaqtahu wa sawaita khalqahu wa razaqahu wa razaqtahu bil imani wal islam wa hadaitahu ila siratikal mustaqim yarju rahmataka an tashfiya maradah adhibil ba'sa rabban nas biyadika syifa ya ka syifa lahu wala ka syifa lahu illa ant ya rabbal alamin. Allahumma la malja'a wala manja'a minka illa ilaik naka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aj'al ma qadaita lahu kaffaratan lidhunubih wa rafi'atan lidarajatih waj'alhu bibala'ika sabira wa liqada'ika radiya wa linakmaika syakira. Allahumma shfih la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama shifa'an 'ajilan ghayra 'ajil shifa'an laysa ba'dahu saqamun abada. Allahumma khudh biyadih. Allahumma hrisu bi'aynika allati la tanam waqfihi biruknika alladhi la yuram waqfadhu bi'izzika alladhi la yudam waqla'hu fil layli wal nahar
warhamhu biqudratika alaih, warhamhu biqudratika alaih. Anta thiqatuhu wa raja'uh, ya kashifal ham, ya mufarijal kurab, ya mujiba da'watil muttarrin. Albisu sihhata wal afiyata ajilan ghayra ajil, ya arhamar rahimin. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin laka an tashfiyaka 'abdakal hakir ila rahmatik. Muhammad Nurdin Abbas, ilahana ismuka shifa'uh, dhikruka dawa'uh, kurbuka roja'uh, hubbuka mu'nisuh, rahmatuka tabibuhu wa mu'inuhu fid dunya wal akhirah. Innaka antal mu'til alimil hakim, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadha du'a wa minkal istijabah, istajib du'a'ana ya mujib ad-da'awat. Allahumma la taj'alna bidu'a'ika minal ashqiya'in nadimin al-khasirin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa tawaffana ma'al abrar, ya aziz ya ghaffar ya badis samawati wal ard, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita akan teruskan tadabbur kita Suratul Mulk. Tentu kita semua telah bersedia meneruskan kajian ini selepas jamaah dapat bercuti panjang. Ya, panjang tu mana lebih 24 jam lah, itu maksudnya. Sudah cukup lama cuti, karena lebih 24 jam. Itu sudah cuti. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami ayat-ayat firman-Nya. Seterusnya, kita dapat menjadikannya sebagai panduan hidup dalam menjalani saki baki kehidupan sebelum tiba masanya pasti kita akan dipanggil berjumpa dengannya untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Kajian kita yang terakhir hingga ayat yang ke-28. Jadi ayat ini kita akan pelajari ayat yang ke-29. Di dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah menceritakan tentang bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan akan ajarannya, yakni orang-orang kafir. Mereka akan ditimpa dua jenis siksa sekaligus, sama ada siksa hissiyah
azab hissi maupun azab maknawi. Itu yang Allah sebutkan dalam sebelumnya. Ada yang hissi, ada maknawi, sudah kita pelajari sama. Apalagi di dalam ayat yang ke-27 umpamanya, dan ayat sebelumnya umpamanya, Allah nyatakan falamma ra'auhu, ra'auhu, ra'a, eh? Yang terjemahnya apa? Ra'auhu. Saya ingin memberikan lagi satu ilmu tentang kalimat ini. Tempoh hari belum sempat saya sampaikan. Dan ayat selepasnya pun kul ara'aitum ra'a. Apa makna ra'a ya? Ada yang tahu apa makna ra'a? Melihat. Betul ya, ra'a. Tapi ya mas kalian, seperti mana yang telah kita yakini sama dan kita telah fahami, Al-Quran adalah mukjizat yang sangat agung dari pelbagai aspeknya. Kemukjizan Al-Quran ini dari pelbagai aspek. Bahkan kemukjizatan Al-Quran juga daripada aspek rosamnya. Rosam kalimatnya. Apa itu rosam ya? Bahasa Melayu rosam juga kan? Bukan asam, rosam. Apa rosam? Kan ada rosam Usmani, ada rosam apa ya? Oh, kita mesti baca Quran ikut rosam Usmani. Apa makna rosam? Tanda penulisan mah. Rosam itu penulisan, ya. Hatta dari si penulisan pun Al-Quran ini mukjizat. Artinya begini ya, Allah memberi ilmu, pengetahuan kepada kita bukan semata-mata melalui makna kalimat yang dipilihnya, tapi Allah juga memberikan mesej kepada kita melalui rosam firman-Nya. Oke, kalau ro'a tadi apa maknanya? Melihat kan? Itu pertama Allah beritahu kepada kita dengan kalimat ro'a maknanya melihat. Tetapi Allah juga memberitahu kita maklumat selain kalimat ro'a, selain makna melihat, melalui rosam kalimat ro'a itu sendiri. Maksudnya begini. Di dalam Al-Quran, nanti saya tunjukkan, tapi ini rosam Usmani ya, yang kita tadi juga rosam Usmani, bukan rosam Googly, bukan. Rosmun, rosam Usmaniun, bukan rosmun Googlyun, kan. Ada yang ditulis begini, ro'a yaro, samalah lihat. Nih, ada yang tulis begini. Ada yang ditulis begini. Betul? Ro'a yaro. Terjemahannya sama sahaja. Mau ro'a ditulis macam ini ke atau yang seperti ini ke, terjemahan Melayunya sama, serupa. Melihat. Kalau maknanya sama, jadi melihat, pertanyaannya kenapa penulisannya, rosamnya berbeza? Sedangkan selalu saya katakan di dalam Al-Quran tidak ada kalimat yang berbeza, melainkan maknanya pun mesti ingat itu, yaitu itu dipegangi, itu ilmu tafsir yang sangat penting sekali. Lalu apa, kenapa, apa makna bila Allah, bila Al-Quran ditulis seperti ini, ro'a, atau ditulis seperti ini? Baik, sebagai contoh, jemaah sekalian coba lihat yang ro'a ditulis yang di atas tu, seperti yang di atas tu. Yakni ro', hamzah, dan alif, apa namanya tu? Alif
Ni alif apa nama ni? Ni alif ni. Ha, ini pun alif juga. Yang atas tu namanya alif mamdudah. Ini alif maqsurah. Alif yang memanjang, mamdud itu panjang-panjang. Ini alif galah, ini alif itik. Alif galah, alif itik. Cingkai. Sebagai contoh banyak, saya bagi contoh ya, lihat di dalam surah Al-An'am namanya. Surah Al-An'am ayat yang ke-76. Ini sebagai contoh ialah 76. Rekodkan dulu Al-An'am 76. Surah Hud ayat 70. Tulis saja dulu. Surah Hud ayat 70. Surah Yusuf ayat 28. Nah, tulis aja dulu, tulis aja dulu. Nanti rujukannya di rumah. Di sini tak cukup masa. Surah Al-Kahfi ayat 53. Ini sekadar contoh ya. Sekadar contoh ya. Al-An'am 76, Hud 70, Yusuf 28, Al-Kahfi. Dalam ayat-ayat yang sebut tadi, kalimah ro'a ditulis di atas itu. Pakai alif yang mamdudah. Baik, kita lihat satu di antaranya. Jamaah pilih nak lihat yang mana, surah yang mana tadi? Terpulang, sama aja. An'am ke, Hud ke, Yusuf ke, Kahfi ke? Okey, katalah surah Al-Kahfi. Yang mudah difahami ya Mas Han, lihat surah Al-An'am. Okey. Ayat 76, itu lebih mudah. Nanti Al-Kahfi juga tidak susah sebenarnya. Al-An'am 76 itu mudah. Al-Kahfi 53 itu juga tidak susah. Nah, Yusuf 28 juga senang. Nah, juga senang. Bahkan Hud 70 pun taklah sulit sangat. Baik, surah Al-An'am ayat 76, ini kisah Nabi Ibrahim. Betul ya? Ketika Nabi Ibrahim tidak meyakinkan kaumnya bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tak layak pun disembah. Karena mereka menyembah bintang-bintang atau benda-benda langit. Ada sembah matahari, ada yang sembah bulan, ada yang sembah planet. Mereka yakini sebagai Tuhan yang berkuasa. Itu kata kaum Nabi Ibrahim di negeri Babilonia. Ingat, Ibrahim ini orang Babilon, orang Irak, bukan orang Palestin. Orang Irak. Nah, selepas Nabi Ibrahim ini dihukum, yang dibakar itulah, Ibrahim selamat, diselamatkan oleh Allah dan hijrah ke Syam, Palestin. Tengok dalam ayat 76 dan seterusnya. Saya tunjukkan ayatnya apa yang berkaitan saja. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Ingat seterusnya. Baik, ra'a di situ tulisannya macam mana? Ingat ya, Rosan Usmani. Bukan googly. Alifnya mamdudah atau maksurah? Mamdudah ya. Baik, ini mamdudah nih. Namanya alif mamdudah. Ini penting ini. Karena dengan ini kita nanti akan mendapatkan pengajaran lebih daripada sekadar melalui terjemahannya. Yang ini alif maqsurah. Ya. Alif mamdudah. Maka tatkala telah gelap atas Ibrahim. Cuaca telah gelap. Alailu malam. Ya. Apabila sudah masuk menjelang waktu malam dan cuaca pun sudah gelap, ro'a kaukaban. Nabi Ibrahim ro'a, melihat
Kaukaban. Bukan bintang, planet. Bintang itu yang ada cahaya sendiri, contoh matahari, itu disebut bintang. Kalau Jupiter termasuk bumi, namanya Kaukabun, planet. Itu beza itu. Baik, itu ro'a pakai Imam Dudah. Surah Hud ayat 70. Cepat sikit. Surah Hud ayat 70. Lekas, lekas, cepat. Tak boleh lambat-lambat sebab minggu depan kiamat. Takut tak dan. Surah Hud ayat 70. Ini kisah Nabi siapa ni ya? Bukan Nabi Hud mah. Nama surahnya Hud. Ini takkan nama surah Nabi Hud lalu kisahnya Nabi Hud pula. Allahu Akbar. Sederhana sungguh ya. Falamma ra'a, tengok Nabi Ibrahim juga, kisah Nabi Ibrahim. Falamma ra'a aydiyahum, tatkala dia Ibrahim melihat tangan-tangan mereka. Mereka ini tetamu Ibrahim. Ada sejumlah makhluk datang ke rumah Ibrahim menjelma jadi manusia. Wah, itu malaikat. Karena Ibrahim seorang dermawan, sangat-sangat memuliakan tetamu, Ibrahim teruslah tangkaplah seekor nak lembunya. Nabi ini seorang peternak ya, seorang peternak berjaya bagi menyara kehidupannya, yakni beternak. Disembelih lalu dipanggang, dihidangkan pada tetamu. Ibrahim tak tahu yang tetamu itu para malaikat. Setelah dipersilakan untuk menyantapnya, falamma ra'a Ibrahim, tatkala Ibrahim melihat tangan-tangan tetamu ini, la tasilu ilaihi, tidak sampai, tidak dapat mencapai daging-daging yang dipanggang tadi, nakirohum. Ibrahim sudah mulai mengingkari, sudah mulai meragui, apa ini memang ini anak apa, daging lembu muda ni sedap, pasal apa dia tak nak makan? Jangan-jangan dia vegetarian ni agaknya. Wa aujasa minhum khifah, lalu timbul rasa takut. Siapa ni orang ni? Ini manusia sehat, suruh makan nampak macam nak makan tapi tangannya tak boleh mau. Apa ehnya? Didekatkan tak boleh lagi. Timbul rasa takut. Tahu ya? Barulah rasa takut itu hilang setelah tetamu memperkenalkan siapa dirinya. Bahasa mudahnya mungkinlah, Him, janganlah takut. Kami ini malaikat. Setelah tahu itu nama malaikat, malaikat Ibrahim malah tak takut. Itulah para nabi ini. Kalau kita sebaliknya. Datang sebagai manusia, kita layan, kemudian kita pun mencurigakan orang ini. Cik, jangan takut cik, kami ini malaikat. Wih, lagi pingsan kita. Itu beza kita dengan Nabi Ibrahim. Baik, di situ Allah gunakan ro'a. Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan malaikat ni. Ingat, pakai alif mamdudah. Okey. Tambah lagi satu, contohnya surah Yusuf. Karena Allah tu ganjil dan suka ganjil, jadi tiga lah, dua genap. Yusuf 28 tadi. Yusuf 28. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qal innahu min kaidikun ila ila ayat. Yusuf 28. Ini adalah keterangan saksi. Ini adalah kesaksian seorang hamba Allah yang ada di ruangan itu. Yang ada di ruangan yang apa? Berlakunya kejadian kejo-mengejo itulah. Kejo-mengejo antara mem besar dan Yusuf. Wow, kejo-mengejo. Nah, itu bukan kisah percintaan yang romantik ya. Bukan, takkan romantik macam itu. Itu bagi bombastik.
kejar-mejar Yusuf nak keluar daripada ruang tu lah. Ha? Pintu ditutup lagi, kejar sana. Jadi si member soy ini, posisi dia mengejar Yusuf, dikejar. Jadi Yusuf di depan lah. Kemudian ya tarik menarik, akhirnya falam baju Yusuf ditarik dari belakang sehingga terkoyak. Tapi permain besar ini tuduh Yusuf pula yang nak khianat. Ha, macam mana? Ya, perlu saksi lah, perlu bukti lah. Nah, satu di antara saksi yang ada di situ memberikan keterangan, falamma ro'a qamisahu. Maka tatkala ro'a melihat qamisahu baju Yusuf, kudda min duburin, terkoyak dari arah belakang, qala, berkatalah suaminya, yang melihat ni suami, yakni Aziz, innahu min kaidikun, sesungguhnya semua ini adalah tipu daya engkau lah wahai member so. Ini sebenarnya ini kepada kamu, Yusuf tak salah langsung, kamu aja yang ya sangat, kamu yang ya Yusuf nahi, yang kamu ni pasal apa? Buktinya tengok, bila baju Yusuf terkoyak di belakang, mana kamu yang mengoyak, kamu yang mengejar, Yusuf dikejar. Oh iya, betul. Jadi pembesar Mesir ini melihat baju Yusuf, ro'a menggunakan apa tu? Alifnya mam, mamdudah kan? Sini alifnya tegak. Jamaah sekalian, mana-mana kalimah ro'a dalam Al-Quran, ro'a yang inilah, yang mana melihat itulah, yang alifnya macam ni, alif mam dudah, itu maksudnya yakni ru'yah bil ain. Ru'yah bil ain apa itu? Maknanya kalau dengan yang seperti ini, maknanya ru'yah, ar-ru'yah, ru'yah itu melihatlah, bil aini, dengan mata, mana dengan mata, melihat mata. Oh, saya nampak ini gelas, saya nampak ini handphone, ini kerusi, ini meja, ini tisu. Oh, saya nampak itu pintu, saya nampak itu baju. So ketika Nabi Ibrahim, ketika Allah cerita, tatkala Ibrahim melihat kaukab, mana melihat dengan mata ni, mata penglihatan. Jadi Al-Aziz Mesir tadi melihat baju Yusuf dengan mata, dengan itu namanya ru'yah bil aini. Ini faham ya? Sekarang yang kedua, macam mana kalau ditulis dengan apa? Alif ni yang bawah tu, alif maksurah. Macam mana kalau ro'a alifnya alif cengkoy? Alif cengkoy namanya ya, alif cengkoy, alif pinggan, alif itik. Nah, itu lawan dia. Melihat juga, mana melihat, tapi maksudnya yakni ar-ru'yah bil fuadi. Kalau yang ini namanya ar-ru'yah, ru'yah bil fuadi. Apa maknanya? Melihat dengan hati, untuk memudahkan menyebutnya. Baik, yang atas ini namanya ar-ru'yah bil basori. Mana basor? Basor mata kini. Yang ini ru'yah bil basirah. Yang ini basor itu maknanya mata yang ada di muka kita ini, basirah itu mata hati. Basirah mata hati. Kalau basor mata, alah yang banyak pakar adalah doktor mata tu, doktor mata ini, bukan doktor basirah. Basor mata kepala, mata fizikal, sementara basirah mata hati. Dan itu masya Allah sangat halus. Mana agak-agak yang lebih tajam kemampuan melihatnya, basor atau basirah? Basirah. Mata terpedaya, mata masya Allah, tengok belakang pun tak tu. Mata itu alat untuk melihat kan.
Ya, ya mas kalian. Tapi hingga hari ini kita tak mampu melihat bulu kening kita sendiri. Wah dekat doh. Hidung tak nampak. Tak pernah tengok hidung, tak pernah tengok dagu dia. Macam mana dagu aku ya? Basar itu ni. Itu bezanya. Kalau bera dengan apa? Ali maksurah melihat dengan fuad, dengan basirah. Basirah. Baik, satu kan ayatnya lihat surah An-Najmi contohnya. Surah An-Najmi, surah bintang. Najmun baru bintang. Najmun maknanya bintang dalam arti kata benda langit yang ada cahaya sendiri. Matahari, iaitu Najmun lah. Yang untuk membezakan antara Najmun dan Kaukabun kalau malam hari senang. Sarannya langit cerah, kata kita bertaburan jutaan bintang, mana-mana benda langit yang bercahaya dan cahayanya tetap, iaitu Kaukabun. Sebab dia hanya memantulkan. Kalau berkelip-kelip, berkedip-kedip macam itu, itu baru Najmun. Ya. Ayat yang ke-11. Ini kisah siapa ni? Tadi Nabi Ibrahim. Kedua tadi kisah tentang penguasa Mesir. Yang ini kisah siapa ni? An-Najmi ayat 11. Nabi siapa ni? Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa Mi'raj. Apa yang berlaku semasa Nabi Mi'raj setelah sampai ke Sidratul Muntaha, satu di antaranya ini. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Apa artinya itu? Makadzabal fuad, tidaklah berdusta. Ma tidak kadzaba berdusta al fuad. Tengok apa makna fuad tadi? Hati atau basirah. Ma ra'a, apa yang dia lihat. Ra'a di situ pakai apa? Alif maksurah. Kenapa tidak gunakan alif mamdudah? Karena ketika Nabi melihat apa yang disuruh itu, bukan dengan mata kepala, tapi dengan basirah. Bukan dengan ain, tapi dengan fuad. Nampak di situ? Apa yang dilihat oleh Nabi di Sidratul Muntaha ini? Ayat yang ke-18, coba lihat. Surah yang sama. Ayat 18. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu ya, ayat 18. Laqad, demi sesungguhnya ra'a, dia Nabi Muhammad telah melihat, min ayati rabbihi, sebagian dari tanda-tanda Tuhannya al kubra yang besar. Sungguh Nabi telah melihat sebagian tanda-tanda ayat Tuhan Allah yang besar. Di situ ro'a gunakan alif. Ya, karena apa yang dilihat oleh Nabi di Sidratul Muntaha tidak melihatnya dengan ainun, tapi dengan fuadun. Tapi Nabi melihatnya tidak dengan apa namanya? Basoron, tapi dengan basirah. Tahu bezanya? Jadi kalau baca ayat Quran, jumpa kalimat ro'a, perhatikan ini. Ini yang melihat fisikal, asal fisikal atau apa? Faham? Sudah faham ya? Sudah faham. Kalau tak faham, tanya yang sudah faham. Itu saja. Baik, dan ini berlaku ya mas kan, ima di dunia wa ima di akhirat. Macam ro'a dengan alif mamdudah tadi, melihat dengan mata, melihat dengan pandangan mata kepala ini, secara khisi. Boleh jadi ia berlaku di dunia, contohnya yang pernah di
dialami oleh Nabi Ibrahim, yang pernah dialami oleh penguasa Mesir melihat baju Yusuf itu tadi, ataupun ro'a dengan alif mamdudah melihat dengan mata kepala, juga berlaku di akhirat. Berlaku di akhirat, jamaah boleh lihat dalam surah Kahfi tadi, saya katakan tadi ya, surah Al-Kahfi ayat 53 tadi. Tengok surah Al-Kahfi ayat 53. Itu tidak berlaku di dunia, tapi berlaku di akhirat. Al-Kahfi 53. Nah, saya yakin semua sudah hafal surah Al-Kahfi karena tiap Jumat baca. Jadi saya yakin semua sudah hafal kecuali yang belum. Falam wara'al mujrimunan nar fazannu annahum waqi'uha ila akhir ayat. Wara'a dan telah melihat al-mujrimun, orang-orang yang berdosa, yang banyak melakukan jenayah. Orang banyak dosa lah, dosa besar ni. Dan telah melihat orang-orang yang banyak buat dosa, an-nara, akan api neraka. Fadhannu, lalu mereka meyakini. Dhanna artinya menyangka, tapi karena selepasnya ada anna, mana jadi yakin. Lalu mereka yakin, seyakin-yakinnya, annahum, sungguhnya mereka muwaqi'uha, apa tu? Orang-orang yang akan masuk berbenam ke dalamnya. Cuba petikan betul-betul. Dan telah melihatlah orang-orang yang berdosa akan neraka, dan mereka yakin akan memasukinya. Ro'a di situ gunakan macam mana tulisannya? Alif mamdudah maksurah? Mamdudah. Maknanya di akhirat nanti, orang-orang yang banyak berdosa melihat neraka dengan mata kepala mereka atau dengan hati? Mata kepala, nampak mata. Luar biasa itu ya mas kalian. Bagaimana nyatanya, bagaimana jelasnya neraka bagi orang kafir di akhirat itu. Sekarang orang-orang yang takut pada Allah nampak neraka, orang yang takut pada Allah nampak surga. Itu nampak dengan apa tu? Ro'ay atas atau ro'ay bawah? Abu Bakar pernah cerita, ya Rasulullah, bila aku berada di majlis engkau ya Rasulullah, seakan-akan aku nampak neraka tu sehingga aku takut. Aku nampak surga sehingga aku ingin sangat nak. Jadi bila Abu Bakar mendakwa, aku nampak neraka, aku nampak surga, ketika Abu Bakar berada di majlis Nabi, itu nampak macam mana? Yang atas tu yang bawah? Abu Bakar. Abu Bakar masih di dunia ni, tapi sudah nampak neraka dan surga. Jadi melihatnya dengan ni. Tuh, ya, ya neraka kan masih nanti. Sehingga imannya sangat kuat sekali Abu Bakar. Karena seakan-akan neraka itu depan mata. Tapi melihatnya bil basirah. Dan itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang basirahnya tidak apa? Ya terang benderang lah. Tidak ada glukoma. Kalau basirahnya glukoma, nanya. Basor pun kalau glukoma payah ya mas kan. Ini kan basirah ada glukoma. Memang tak nampak apa-apalah. Itu yang Quran kata bila basirah itu buta, glukoma sangat ini namanya umyun. Betul kan dalam Quran ada kan? Sumun Bukuyun, Umyun. Umyun itu orang yang buta, buta basirahnya, bukan buta sini. Bukan buta basarnya, tapi buta. Di akhirat nanti orang-orang kafir yang akan menjadi penghuni neraka, nampak jelas neraka itu depan mata dengan mata kepalanya. Menunjukkan betapa nyatanya, betapa terangnya neraka itu bagi mereka. Jadi bukan dengan hati lagi, bukan dengan basirah lagi. Itulah ya mas kalian. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Jadi hatta ya, hasil ini, hatta rosamnya pun
memberikan kita maklumat yang berbeza. Sebab kalau kita hanya baca terjemahannya, kita mungkin tak dapat pengertian seperti itu. Ro'a dengan alif mamdudah pun melihat, ro'a dengan alif maksurah pun melihat. Tapi kan berbeza maksudnya. Oh, kalau melihat dengan ainun, dengan basorun, ro'a pakai alif mamdudah. Kalau ro'a melihat dengan basiroh, dengan fu'ad, alif. Faham ya? Ya, itu tambahan sedikit saja kaidah memahami Al-Quran. Jadi kalau yang sudah pernah tahu, ya ini hanya ingatan sajalah. Saya yakin semua pernah tahu, sudah tahu, jadi lupa, ini ingatan. Ingatan. Kalau yang pernah tahulah. Tapi kalau belum pernah mengetahui, ya anggap ini pengetahuan yang pertama. Belum terlambat. Belum? Terlambat. Sudah ya? Faham tu ya? Penting tu. Memang kalau kita tadabbur sungguh-sungguh, ya Allah, setiap, hampir setiap kalimat dalam Al-Quran itu mempunyai apa namanya makna yang kita tak akan mengetahuinya tanpa kita gali lebih dalam. Ya, ibarat kita nak cari apa ke ni, kita bukan hanya gali korek-korek sikit, kena korek sampai ke ya satu meter baru. Macam itulah ibaratnya. Lebih-lebih lagi dalam surah Al-Kahfi, kita tidak tahu, kita tidak dapat maklumat banyak kalau kita hanya baca yang tersurat dalam surah Kahfi. Mana yang hanya yang zahir. Namanya saya surah Al-Kahfi. Kahfi maksudnya gua. Tiba-tiba saya katakan, kalau kita nak tahu isi gua, isi dalam gua, bolehkah kita mengetahui apa yang dalam gua kalau kita berdiri di depan gua? Dia lihat di luar. Oh ya, tahu tu ada pintu, besar pintunya. Kalau nak tahu isi, masuk dalam gua. Bermana kalau kita nak tahu apa kandungan surah Al-Kahfi, masuk ke dalam di sebaliknya. Bukan hanya melalui yang tersurat, yang zahir, terjemahan. Itu nanti ya tak banyak yang kita tahu. Tidak banyak. Wahai yang ada di dalamnya itu, luar biasa. Luar biasa. Itu Al-Quran ya. Jadi kemujizatnya luar biasa ya. Baik. Sekarang kita mulakan pelajaran hari ini. Lah, kan tadi bukan hari ini. Itu kan lepas kan? Ya. Jadi hari ini bermula ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul, katakan wahai Muhammad. Bagi tahu wahai Muhammad, ini kali yang kelima ya. Ini qul yang kali yang kelima. Respon Nabi atas perintah Allah terhadap apa namanya sikap orang-orang kafir. Qul, qul, qul. Ini kali yang kelima ni. Jamaah boleh kira semula 1, 2, 3, 4, ini 5. Yang selepas itu yang ke-6. Cuma ada 6 sebenarnya. Huwa, dia. Ar-Rahmanu, yakni zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Amanna, kami telah beriman bihi dengannya. Wa alaihi, dan ke atasnya, nya Ar-Rahman, tawakkalna, kami bertawakal. Itu sikap Nabi tegas. Fasata'lamun, maka sungguh pasti. Fa, maka sin ini jamak sekalian, sin atau saufa itu sebenarnya yakni huruf apa namanya istiqbal yang memberi makna kepastian, apalagi bila dikaitkan firman Allah. Jadi maknanya, maka sungguh pasti kamu wahai orang-orang kafir akan mengetahui. Man, siapa yang? Huwa, dia. Fi, di dalam. Dalal, kesesatan. Mubin, yang nyata. Di dalam ayat yang ke-28 sebelumnya,
kan Nabi memberitahu kepada orang-orang kafir. Hai orang kafir, apa pendapatmu? Tolong beritahu aku. Jika Allah binasakan aku, kamu tidak mendapat apa-apa manfaat. Kamu tetap disiksa. Jika kamu, katalah berjaya mengalahkan kami orang Islam, kamu tetap masuk neraka. Kami walaupun kalah dan mati memberi kamu, kami masuk surga. Karena mati syahid kan? Dan jika kami berjaya mengalahkan kamu, kami dapat pahala, kamu pula dahlah mati. Terbunuh di dunia, di akhirat. Masuk neraka kan? Begitu kan ayat yang ke-28. Sebab itu Allah suruh Nabi beritahu mereka, katakan Muhammad, beritahu mereka dengan tegas. Huwa, dia ini menurut kepada Allah, yakni Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang banyak rahmatnya. Mana Allah Ar-Rahman itu melimpahkan rahmat kepada kami. Sama ada Ar-Rahman itu mematikan kami, sama ada Ar-Rahman itu menentukan kami kalah melawan kamu, tetap saja kami dirahmati olehnya. Karena mati kami mati syahid. Itu maksudnya. Dan jika Allah memberi kemenangan pada kami, kami hidup merdeka, itu pun rahmat Allah. Huwa Ar-Rahman. Subhanallah. Jadi kalau Allah, kalau orang sudah diperlakukan oleh Allah dengan sifatnya Ar-Rahman, tak ada yang susah. Sakit pun Allah rahmati, sehat Allah rahmati, miskin Allah limpahkan rahmatnya, kaya pun rahmatnya. Itulah Ar-Rahman. Hanya bagi kita mungkin tidak mudah nak merasai kasih sayang Allah semasa kita susah. Itu pasti tidak mudah. Merasai rahmat Allah semasa senang, senang ke susah? Senang. Merasai rahmat Allah semasa susah, susah ke tak mudah? Susah. Dulu kan saya bagikan contoh, ya. Katalah kita sedang senang lenang, sehat walafiat, semua serba ada, cita-cita tercapai, doa dikabulkan, usaha dijayakan, kan? Macam-macam lah, senang lenang lah, makan sedap, lidah masih boleh membezakan antara pedasnya cili dan manisnya gula. Itu tidur boleh nyenyak. Lalu kata-kata kita ditanya, anda seorang Muslim? Iya, saya Muslim. Anda yakin Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha adil? Iya, saya yakin Allah maha pengasih. Apakah sekarang anda sedang merasai akan kasih sayang Allah dan keadaan Allah? Apa saja kita? Iya. Benar-benar sekarang saya merasakan Allah maha adil, maha sayang. Mudah menjawabnya. Sekarang dibalik. Kita sakit tak pernah sembuh. Susah tak pernah senang. Miskin tak pernah kaya. Usaha berusaha-usaha tak pernah berjaya. Berdoa-berdoa tak pernah. Musibah silih berganti, katakanlah. Lalu ada orang tanya, anda seorang Muslim? Iya, saya Muslim. Anda yakin Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Adlu, Ma'adil? Iya, saya yakin. Itu Asmaul Husna. Saya yakin Allah itu Maha Adil, Maha Pengasih, Maha. Tapi kalau ditanya, dan apakah sekarang anda sedang merasakan kasih sayang Allah dan keadaan Allah? Ini bukan. Pasti kita berfikir panjang. Nak kata Allah tak adil, takut dosa. Nak kata, ya saya merasakan, macam tak ada ke pun. Tengok. Jadi kadang-kadang kita meyakini Allah ma'adil atau tidak itu, apa namanya, ditemukan ni diri kita. Itulah hadun nafsi. Itulah hadun nafsi. Itulah bisikan hawa nafsu. Tiba-tiba kita, iya, nak kata Allah tak adil, dosa. Dah kufur nanti. Tapi nak kata dia sedang diperlakukan adil oleh Allah, macam tidak aja. Itulah kebanyakan iman kita masih seperti itu. Dan itu tidak mudah jemaah untuk mengubahnya. Tidak mudah.
kenapa kita hanya nampak, nama dapat melihat, hanya dapat merasai rahmat Allah hanya semasa kita senang? Dan kenapa tidak nampak rahmat Allah semasa kita susah? Kenapa hanya nampak Allah itu sayang kita semasa kita sihat, tapi ketika kita baring di katil hospital, kenapa lah aku pula lah, kalau tidak aku mesti dah join dia melancong sana sini. Kenapa aku pula lah, lah tengok aku gagal lah, sakit pula, wah dah rancang lama nak pergi berkilah ke Podiksin. Ya, dia orang teluk insin, jadi Podiksin lah. Tak payah join lah, itulah luar negeri apa. Ya, orang duduk Selangor pergi negeri sebelah, luar negeri tu. Esok nak pergi luar negeri, mana? Port Dickson katanya. Tiba-tiba merasa, yalah kenapa lah aku pula begini, kalau tidak saya ni. Masya Allah, walhal ketika ia berbaring di katil hospital, rahmat Allah melimpah-limpah. Bukankah tadi saya nyatakan, salah satu apa namanya tujuan hikmah di sebalik musibah yang Allah timpakan hambanya itu ada dua. Satu, yakni untuk menghapuskan dosanya. Kedua, untuk mengangkat, menaikkan darjah dan makomnya. Coba lihat itu. Bukan senang mendapatkan pengampunan Allah. Mungkin qiyamul lail kita belum mampu mendapat pengampunan. Puasa kita belum. Haji kita, umrah kita, mungkin belum dapat menghapuskan dosa. Jadi Allah sayang kita, tak apalah hambaku, awak ni ingin dapat pengampunanku, awak nak pergi haji, nak pergi umrah, tapi nampaknya tak mampu, tak payahlah. Pergi umrah tu jauh, perlu duit. Tak apalah, aku bagi cara yang paling mudah. You baring aja di hospital, baring aja. Sarannya sabar. Satu minggu keluar bersih ya mas kan dosanya. Sarannya sabar. Habis kalau dah tak ada dosa tapi masih sakit, diangkat darjahnya. Coba lihat yang itu, pasti kita rasa terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kawan dapat pengampunan mudah sekali, hanya perlu rehat di katil hospital. Yang kawannya perlu belanja berpuluh ribu untuk pergi sana pergi ini, malam qiyamul lail, puasa lagi. Allah pilihkan kita yang paling mudah, kita mengeluh pula. Nah, ini satu di antara kita sebenarnya mungkin belum dapat memisa. Sebab itu Nabi disuruh oleh berkata, Huwa Ar-Rahman. Apapun yang Allah timpakan pada kami, yang kami alami, kami menang ke, kami terbunuh ke, kami hidup, itu dengan oleh Ar-Rahman. Tetap ianya rahmat Allah bagi kami. Sebab itu aman nabihi. Kami beriman. Nanya, jamaah sekalian ya, amanah ini ada dua maknanya. Tengok pasangannya, amanah ya, amanah fi'il mudhari'nya apa? Mudhari'. Yuk mu'minu, betul ya? Amanah yuk minu. Tengok pasangan dia, kalimat yang mesti selepasnya. Bila kalimat yang huruf yang sama itu ba, bi, ada kalanya amanah minu yakni lam. Kalau amanah selepasnya bi, maknanya iman. Beriman. Dan beriman ni, kalau orang sudah kata beriman, jangan lagi gunakan akal ya, jangan lagi difikirkan ya. Saya beriman bahawa di kubur itu hidup. Ada yang diberi nikmat, ada yang diseksa. Ya sudah, gitu aja. Jangan cuba kita nak apa? Cuba nak logikan, cuba nak berfikir secara rasional, tapi macam mana hidupnya, kejar-kejar, macam mana kejar-kejar. Ha, itu belum mukmin namanya. Bila kita sudah beriman, rehatkan kemampuan kita untuk menganalisa itu. Sudah iman ni kaitannya yang gaib. Yang gaib. Itu aman nabi. Sebab itu amantu billah, amantu bil kitabih ilah, amantu bil yaumil akhir. Tapi kalau amanah selepasnya lam, itu maknanya bukan beriman. Maknanya hanya percaya, yakni tidak men percaya, mana tidak men
Tidak mendustakan, Ma. Kalau ada orang kata, oh tadi saya dalam perjalanan ke sini ni, saya jumpa lah apa namanya satu accident, lori terbalik di jalan. Oh begini, akhirnya pun. Lalu kita, oh ya, saya percaya. Maknanya kita mempercayai berita yang disampaikan oleh orang itu dan tidak menuduhnya berbohong. Nah, kita mempercayainya dan tidak mudah berbohong itu amanah lam. Fiza ya, amanah lam. Sebab itulah di dalam Al-Quran, jemaah sekalian, lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah, banyaklah ya dalam Al-Quran ya. Tapi tengok surah Al-Baqarah sajalah. Ayat yang ke-55. Apa kata Bani Israel kepada Nabi Musa? Al-Baqarah 55. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Hai, wa idh dan ingatlah ketika qultum, kamu berkata, kamu ni kamu Bani Israel ni. Li ya Musa, wahai Musa. Dahulu kaum Nabi Musa Bani Israel pernah berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa, ya Musa, lan nu'mina laka." Lan tidak akan ya, tidak sekali-kali. Nu'min jangan diartikan beriman di situ. Sebab apa? Selepas nu'min itu apa? Lam, laka, bukan bika. Lanu'mina laka, bukan lanu'mina bika. Sehingga terjemahnya, aku tak percaya engkau lah Musa. Bahasa maksud, bermaksud aku apa nak, aku yakin kau bohong lah, macam itulah. Jadi jangan kami tidak beriman, salah itu. Percaya. Maksudnya Bani Israel mendustakan ucapan Nabi Musa itulah. Kami tak percaya. Kami yakin engkau bohong. Tak cakap benar. Hatta sehingga, ini dia. Kamu kata kamu utusan Allah, kamu kata kamu bawa ajaran Allah, kami tak percaya langsung, kamu ni bohong. Kalau kamu mau kami yakin bahawa kami percaya, kami yakin, kami iman bahawa engkau itu adalah utusan Allah, ni. Hatta narallaha jahrah. Sehingga kami melihat Allah jahrah dengan nyata. Itu permintaan yang pelik sungguhlah. Selagi kami tak jumpa Allah sendiri dan dengar Allah kata bahawa engkau itu utusannya, kirim salam wahai Musa. Kirim salamlah, kami tak akan percaya kamu ni pembohong. Karena Bani Israel berani istilahnya bercakap kurang hajur pada Musa, pada Allah ini, fa khadzatkumus sa'iqah. Lalu menyambar, mengambil mereka, menyambar mereka sa'iqah. Suara yang sangat kuat yang mematikan, yakni petir lah. Wa antum tandurun. Jadi orang disambar petir kerana ucapan ni. Dia kata baru akan mempercayai Musa itu utusan Allah jika mereka telah melihat. Ya mana sambar peti ya. Baik, di situ nu'mina laka, itulah maksud saya. Nu'min adalah itu mana percaya. Jadi lan nu'mina, kami sekali tidak akan percaya. Maksudnya kami yakin engkau bohong, tidak bercakap jujur. Tapi kalau nu'minu bi, maknanya beriman, dan itu kepada yang gaib ya, yang gaib. Itulah indahnya Al-Quran ni. Jadi bahasa Al-Quran memang luar biasalah.
Ya. Jadi apa terjemahnya apa di situ? Lanuk minalaka? Terjemahan Melayunya? Tidak akan beriman. Nah, jadi itulah. Jadi memang kurang tepat. Tapi kalau umumnya nu'minu billah, artinya? Katakanlah ayat yang mereka kata, lan nu'mina bika, katalah. Apa terjemahnya? Sekali-kali kami tidak beriman juga kan? Walau ada bezanya. Tengok bezanya yang letaknya pada apa huruf yang mengikutinya. Lam ke, ba ke, itu. Itu kaidah juga. Diingat itu. Supaya nanti bila baca Quran, faham sendiri betul maksud saya. Karena sudah ada alatnya kan? Sudah ada alatnya. Alaihi wa alaihi tawakkalt. Allahu Akbar. Dalam ayat ini jamaah sekalian, ada takdim dan takhir. Maknanya ada kalimat yang sepatutnya dikemudiankan, diakhirkan, tapi didahulukan. Ada kalimat yang sebenarnya didahulukan, tapi dikemudiankan. Sebab susunan tata bahasa Arab biasa, kawaid lughah biasa, Arabika gramatika, supaya lebih gempak lah. Ya, jamaah kata mungkin Arabic grammar lah. Saya gunakan Arabika gramatika. Susunannya begini. Wa tawakkalna alaihi. Amanna bihi. Wa tawakkalna alaihi. Itu susunan biasa. Tapi oleh Al-Quran dibalik grammarnya. Yani amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Sepatutnya grammar biasa, tawakkalna alaihi, kami bertawakal atasnya. Tapi di sini dan ke atasnya lah kami ber. Tempoh hari telah saya sampaikan. Bila ada takdim dan takhir itu membawa apa? Tempoh hari. Takhsis. Nah, ya kan belum lama, ya, belum lama. Takhsis. Manakus. Artinya begini. Artinya jangan hanya dan ke atasnya kami bertawakal, itu kurang lengkap. Dan ke atasnya atau kepadanya semata-mata, lain tidak. Itulah. Dan kepadanya semata-mata, lain tidak kami bertawakal. Yani dia Allah sajalah tempat satu-satunya, tiada duanya kami itu makna takhsis. Tapi kalau di kata tawakkalna alaihi, kami bertawakal kepadanya. Orang itu tawakal kepada Allah. Tapi boleh jadi dia juga bergantung harap kepada selain Allah. Bermakna tawakal ini tidak boleh kita tujukan, kita arahkan pada selain Allah. Nah, itu penting sekali. Ini kaitan dengan akidah nih. Orang yang bertawakal pada selain Allah itu sudah syirik. Walaupun tak syirik ada tingkat-tingkatannya, ada tingkat-tingkatan tawakal. Baik, jamaah sekalian, tawakalnya apa sebenarnya nih? Takut nanti tak tahu. Tawakal. Bahasa Arabnya tawakul ya. Kalau bahasa Arab tawakul, bahasa Melayu tawakal. Tawakal ialah apa? Ya, tawakal. Tawakal adalah tawakal. Ya, tawakal adalah tawakal. I'timadul qalbi 'ala Allah Ta'ala fistijlabil masalih wa daf'il madar. Itu ta'rif tawakal. Tawakal ialah i'timadul qalbi 'ala Allah Ta'ala. Bersandarnya. Iktima itu bergantung harap, bersandar, menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Fistijla bil masoleh, untuk mendapatkan kebaikan. Wadaf'il madar, atau menolak kemadaratan. Menolak kemadaratan. Dalam hidup pasti kita ingin mendapatkan benda yang baik. Betul?
Makan pasti ingin yang baik. Usaha kita ingin yang baik. Contohnya kalau usaha kebaikan yang kita harapkan dari apa yang baik apa? Kebaikan yang kita harapkan dari usaha. Berjaya kan? Yang baik. Belajar pasti kita mengharapkan yang apa? Apa kebaikan yang kita harapkan daripada belajar? Ya, aku itu. Jadi mengharapkan kebaikan atau menolak keburukan. Kita tak nak tiba-tiba keburukan. Ha? Sedangkan kita ini tidak punya keupayaan sikit pun untuk mendapatkan kebaikan atau menolak keburukan. Karena kita sedar kalimat la haula wala quwata. Apa maksudnya itu? Kita mengakui, ya Allah, hamba ini tak ada daya apa-apa, tak ada kekuatan apa-apa, kecuali jangankan nak berjaya dalam usaha, ya Allah, nak kedipkan mata pun kalau bukan bantuan kamu, kami tak mampu kedip. Mungkin buka tak boleh tutup, atau tutup tak boleh buka. Kedipan mata kita ini pertolongan Allah. Tangan kita bergerak pagi-pagi, boleh bangun, boleh jalan. Semua itu adalah ma'unatillah, i'anatullah. Karena kita la haula wala. So kalau kita sudah menyadari kita ni tak punya kemampuan, lemah selemah-lemahnya, sedangkan kita punya cita-cita itu, punya harapan itu, nak kebaikan itu, tak nak madarat itu, lalu kita nak bergantung harap kepada siapa ni? Kepada Allah. Sebab itulah berharapnya, bergantungnya hati kepada Allah untuk mendapatkan manfaat, kebaikan atau menolak. Itu namanya tawakal. Jadi mesti ada. Tetapi ingat, tawakal tidak boleh, apa ya, tawakal ini semacam ya minta pertolongan lah. Tidak boleh orang semacam tawakal tanpa didahului dengan ikhtiar. Tak boleh. Jadi ceritanya begini, secara mudahlah penjelasan ringkas. Ini pemenang. Ya. Ini pemenang ni. Macam mana padam? Tak boleh. Apa? Begini ya, Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk memudahkan pemahaman lah. Allah Subhanahu wa taala. Di sini hamba Abdun. Abdun ini kewajibannya yakni ikhtiar. Ikhtiar maknanya apa? Nama ikhtiar terjemahan bebas, ikhtiar berusaha kan. Usaha kalau kita katalah sakit, ikhtiarnya macam mana? Berubat. Kalau kita lapar supaya nak kenyang, makan. Kalau kita apa namanya miskin ingin kaya, bekerja. Kalau kita tak tahu, kita bodoh, rupanya. Nah, itu namanya ikhtiar. Ini usaha kita. Allah benarkan. Ikhtiarlah. Jadi kita buat kerja. Hasil kerja kita ini, jamaah sekalian, hasil kerja kita ini, kita tidak boleh menentukan hasilnya. Bahasa mudah, secara matematik beginilah ikhtiar ni. Kita nakkan nilai 10. Tiba-tiba kita katakan, nak nilai 10. Apa langkah kerja, apa ikhtiar yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan nilai 10? Apa? Untuk mendapatkan nilai 10. Ini matematik, bukan tafsir. Macam mana langkah kerjanya? Untuk dapatkan nilai 10. Boleh 5, darah 2. Boleh. 7, campur 3. Boleh berpuluh-puluh cara. 15 tolak 5. Kan? 15 tolak 5, 10 juga kan?
4 campur 6, anda boleh melakukan macam-macam cara untuk mendapatkan. Masalahnya, walaupun kita punya keinginan dapat dia 10, tapi kita tidak boleh menentukannya. Faham? Kita tak boleh menentukannya. Kita hanya diberi izin oleh Allah untuk melakukan langkah kerjanya saja. Nah, langkah kerja itu namanya selepas kita buat langkah kerja bla 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 bla, kita serahkan pada Allah naik atas. Ya Allah, hambamu telah melakukan langkah kerja ni. Nah, menurut sunatullahmu ya Allah, semua langkah kerja hambamu ini boleh menghasilkan nilai 10 yang hambamu harapkan. Tapi hambamu tak punya kemampuan menentukannya. Aku serahkan ya Allah hasilnya kepada kamu. Biar engkau sendiri yang menentukannya. Nah, perbuatan kita menyerahkan hasil ikhtiar pada Allah, itu namanya tawakal. Di sinilah tawakal itu. Kita tak punya kemampuan apa-apa untuk menentukan. Kita hanya diberi kebebasan untuk melakukan langkah kerja. Lalu Allah SWT sebagai zat yang Rabbul Alamin, Maha Adil, Maha Bijaksana, Maha segala-galanya lah, Maha Maha Sempurna, melihat hambanya yang dah bersungguh-sungguh melakukan ini, itu, ini, maka Allah putuskan. Allah beri keputusan kepada hambanya tadi dengan hasil ikhtiarnya, putuskan. Keputusannya apa agak-agak yang diberikan oleh Allah? Kita minta berapa tadi? Nilai 10. Agak-agak selepas kita melakukan langkah kerja semuanya menepati sunnatullah, agak-agaklah Allah pasti memberikan kita nilai 10 ataupun tidak? Pasti atau tidak? Pertanyaannya, pasti atau tidak? Pasti, mustahil, mungkin. Pilih satu. Baik, pilih satu aja lah. Pasti Allah bagi 10, mustahil Allah bagi 10, mungkin. Mungkin. Tanamkan betul-betul. Karena itu akidah. Artinya ketika, walaupun kita dah buat langkah kerja semuanya, semuanya menurut sunnatullah ada nilai 10, tapi kita serah pada Allah. Jadi mungkin Allah bagi kita nilai 10 sebagaimana yang kita harapkan. Boleh jadi Allah bagi nilai kosong. Pertanyaannya, bila Allah bagi kita nilai 10 sesuai dengan kita harapkan, sesuai dengan usaha kita, agaknya kita happy, unhappy, seronok, bengkak, ya? Happy kan? Sekarang, jika Allah bagi nilai kosong, wah, kita sudah berusaha berpenat-penat sesuai dengan apa sunnatullahnya, tiba-tiba Allah bagi kosong, macam mana hati? Hampa atau bengkak. Nah, jadi tawakal ini bukan hanya semasa kita ikhtiar, semasa kita menyerahkan. Tawakal juga akan dinilai oleh Allah bagaimana sikap kita ketika Allah telah menentukan. Aku bagi kosong, kamu macam mana? Bengkak. Batal tawakal kita. Tawakal itu jadi batal. Sebab tawakal itu maknanya kita menyerahkan segala keputusan sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Apapun yang Allah tetapkan buat kita, hasil usaha kita, kita terima dengan lapang dada. Itu namanya tawakal. Jadi tawakal akan dinilai ketika Allah turunkan keputusan ini. Nah, keputusan Allah ini namanya qada. Ya, keputusan Allah ini namanya qada. Keputusan. Jadi seringkali qada Allah itu sesuai dengan yang kita harapkan. Seringkali juga qada Allah tak sesuai dengan kehendak kita. Nah, di sinilah kalau kita sudah berniat tawakal sebenarnya pada Allah, terima sajalah keputusan Allah itu tanpa komplain, tanpa why. Batal tawakal kita ya, Mas sekalian. Sedangkan la haula wala quwata billah tadi sudah la haula wala quwata billah. Tiba-tiba ya Allah, ini tak acilah. Mana boleh?
engkau suruh aku bini tiba engkau macam ni mana boleh nah. Jadi tak sebaik itulah tawaf ini jamaah sekalian, bukan ibadah yang biasa. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin beliau berkata at-tawakkulu nisfuddin, tawakal itu separuh atau setengah agama. Jadi ke agama Islam ni kalau boleh dibagi dua, separuhnya itu adalah tawakal. Separuh itu tawakal. Dan yang separuhnya lagi adalah al-inabah. Inabah itu maknanya bertaubat kembali pada Allah. Bila agama ini dibagi jadi dua, sudah, yang separuh setengahnya itu tawakal, yang sebenarnya itu yakni taubat. Jadi tawakal syaratnya pertama dikenali dulu dengan ikhtiar. Jangan tidak melakukan ikhtiar. Orang sakit kena tahu adanya, kalau nak tawakal berubah dahulu. Berubah sesuai dengan ketentuan sunnatullah ya. Sesuai dengan sunnatullahnya. Jangan berubah yang tak sesuai. Ini kadang-kadang tak sesuai pun katanya tawakal juga. Eh sakit tawakal tak apalah, tak apalah. Kita tawakal juga pergi Thailand, jumpa sami Thailand. Pandai dia. Ini pun tawakal juga. Tawakal apa ke benda. Ini pun ikhtiar juga. Ikhtiar itu melakukan apa namanya? Menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan sunnatullah dan syariatullah. Itulah nama ikhtiar. Kita sakit lalu kita berusaha untuk sembuh dengan cara yang sesuai sunnatullah. Makan ubat ini ke, exercise ini ke, makan herba itu ke, konsumsi inilah itu ini. Dan sesuai dengan syariatullah, hukum hakam halal haram. Itu namanya ikhtiar. Tapi kalau usaha kita itu melanggar sunnatullah, melanggar syariatullah, itu namanya bukan tawakal. Sakit banyak. Kenapa? Oh, sakit perut. Banyaklah itu doktor pakar perut dan tak nalah ini saya. Lalu macam mana nak merawatnya, ikhtiarnya rendamlah apa namanya cincin akiknya. Karena dia pakai cincin akik dibeli di Sri Lanka. Lalu digosok-gosok di atas perutnya sambil baca bumbung jing 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 jing. Apa kena mengena batu akik dengan sakit perut? Sunnatullah tak kena. Dari syariat salah, maka itu bukan ikhtiar. Gitulah. Ha? Jadi kita hanya diberi oleh Allah keizin untuk ikhtiar sahaja. Buat langkah kerja yang betul. Hasilnya sepenuhnya bergantung pada masyiatullah. Boleh jadi Allah akan berikan kita keputusan Allah sesuai dengan kehendak kita. Boleh jadi sesuai keinginannya. Atau boleh jadi berbeza sama sekali. Nah, semasa Allah bagi keputusan terhadap ikhtiar kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita ridha atau tidak, kecewa atau tidak, kalau kita mengeluh, tawakal kita batal yang kita mulakan di awal-awal. Rugi kan? Dah di hujung akhirnya terbatal. Anda tidak tawakal. Kerana anda memaksa aku. Kadang-kadang Allah begitu. Kan kamu sudah menyerahkan keputusan 100 pada aku. Kenapa kalau aku bagi keputusan tak sesuai dengan itu, kamu protes? Siapa kita protes Allah? Itu tawakal. Sebab sangat-sangat penting. Ya? Sangat penting. Tapi kena lakukan ikhtiar ya. Tak boleh tanpa ikhtiar. Sebab itulah Ibnu Qayyim kata, tawakal itu separuh agama. Selagi ada pintu ikhtiar, lakukan ikhtiar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan hadis ini dinilai hasan oleh Nasir Al-Albani bersumber daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, qala rajulun, ketika ada seorang sahabat nak jumpa Nabi. Agak ini orang luar Madinah ini ya. Dia orang luar tepian Madinah, kota Madinah. Jadi datang ke Madinah itu naik unta, bukan jalan kaki, mana agak jauh lah kampungnya. Sesampainya di Masjid Nabawi nak jumpa Nabi ya. Lalu apa namanya turun daripada untanya. Untanya tidak diikat, tidak ditambat. Dan Nabi melihat
Macam mana orang tu? Unta dibiar, orang lari nanya. Lalu Nabi ya Rasulullah, akilu wa tawakkal. Ya Rasulullah, aku, Nabi tanya, kenapa kamu tak tambat itu? Ya Rasulullah, atawakkal. Aku tawakkal, ya lah. Kalaulah unta itu rezeki aku, ya adalah, kalau hilang, rezekilah, sabar je lah. Kalau hilang, mana bukan rezeki, kalau ada, dah lah. Nabi tegur saya itu juga, jemaah sekalian. Nabi tegur orang itu, ikilha wa tawakkal ala Allah. Tambat dahulu, ikat kuat-kuat unta kamu itu, kemudian baru tawakal. Nah, mengikat unta supaya tak lari, itu namanya ikhtiar. Kan ikhtiar itu maksud itu. Sebab menurut sunatullah, bila unta itu tak diikat talinya, tak ditambat, ya mesti larilah. Ibarat kita parking kereta di jalan, tak masuk rumah, kita pula apa tak mati, enjin tak mati, kunci di situ, tidur ulah hingga pagi, kemudian hilang. Oh, hilang rumahnya, tak apalah, bukan rezeki aku lah, sabar lah. Itu bukan tawakal, itu maknanya beritahu pada pencuri, eh pencuri, ambillah kita tu. Salah itu. Jadi tambat dahulu baru tawakal. Jika unta itu sudah ditambat erat-erat, talinya kuat, pokoknya pula tak reput, tapi masih juga ada orang mencurinya, ya tak salah. Nah, itulah Allah memberikan keputusan berbeza dengan kehendaknya, tak apa. Tapi kalau tidak tambat dahulu dan hilang, itu dosa. Dosa karena meninggalkan ikhtiar. Itu tawak, itu bukan tawakal ya. Orang yang tidak melakukan ikhtiar, dengan alasan tawakal, namanya bukan tawakal ya. Yang betul ini at-tawakkul tadi ya. Yang betul at-tawakkulu. Ini yang betul. Yang tak betul yang tadi, unta tak ditambat dikata tawakal, sakit tak mau berubat katanya tawakal. Bawa kita nak balik pengajian apapun ni, jauh pula tu, masuk Kuala Lumpur jam pula. Dah jelas kereta itu tayar pamcit, brek tak makan, water pump bocor kan, air pun tak ada kat radiator. Lalu bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Yakin karena baru diajar. Orang yang pergi belajar malaikat apa? Ini setiap jalan malaikat sentiasa ini. Dah jelas ceritanya macam tu, dia tawakal tu Allah. La haula wala quwwata. Karena yakin malaikat melindungi. Wah, nak masuk Kuala Lumpur nak balik tu. Sampai simpang itu ada traffic light, accident. Macam mana tak accident? Merah dilanggar aja, brek tak makan. Still accident. Ah, ini ujian, sabolah, sabolah. Itu namanya bukan tawakal, itu namanya ini at-tawakul tambah alif. Ha, ada istilah ini, ada alif ini. Jadi orang yang cuma pura-pura tawakal, atau dalam bahasa mudahnya tawakul, tawakal yang salah gitulah. Jadi tawakal yang salah itu namanya tawakul. Tawakul yang betul tawakul. Macam tadi lah. Unta dilepas dengan alasan tawakal, hilang biola, itu tawakul. Orang sakit ingin sembuh tak mau berubat dengan alasan tawakal pada Allah, tawakul. Orang nak pergi jalan bawa kereta, dia jelas kereta itu tidak layak untuk di apa bawa, rusak ini rusak ini, dengan alasan bismillahirrahmanirrahim, baca salawat 3 kali, 1 nafas telan. Ajaran manalah yang diikuti macam tu? Yang suruh berikhtiar itu bukan kita, yang suruh ikhtiar itu Allah sendiri. Bahasa mudahnya, wahai hambaku, kalau kamu nak tawakal pada aku, kamu kena ikhtiar dahulu, buat sebagaimana apa yang aku suruh, adapun hasilnya serahkan pada aku. Nah, inilah yang sering kali kita kurang betul tawakulnya. Jadi tawakal yang tak betul bukan tawakul ya, bukan tawakul namanya.
Itu salah. Ya contoh itu tadilah. Kalau orang tadi tak tambat untanya dengan alasan tawakal, itu bukan tawakul. Tawakul ada alif. Itu istilah agama tu. Atau kalau di Melayu kan, satu tawakal, satu tawakal. Awalnya panjang sikit. Jadi orang yang tawakal itu memang tak layak dipanggil tawakal, tapi layak untuk ditertawakan sebab tawakal. Ya, tertawakan saja kalau ada orang tawakal sebab tawa kan, tawakal. Masya Allah. Ya, saya ingin coba menyampaikanlah sebanyak yang boleh maklumat dari setiap kalimat yang ada dalam ayat ini. Itu saja, mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan kita sambung semula. Dan ini ayat terakhir ni ya. Dah habis kan? Oh, ada lagi? Ya, saya ingat habis. Dah kalau habis tu main sempat apa? Sempat khatam, adalah bunga teluk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.